Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya bisa kembali membuat video buat teman-teman. Semoga saya bisa selalu membuat video yang bermanfaat di channel Informan Muslim, sebuah channel sebagai media berbagi berbagai macam informasi yang ada di sekitar kita. Kali ini saya mau berbagi logika, berbagi beberapa logika tentang berhenti merokok. Jadi teman-teman yang ingin berhenti merokok bisa melihat video-video saya tentang logika berhenti merokok. Saya akan terangkan dulu beberapa logika ini satu persatu ya. Logika yang pertama itu antara uang dan rokok. Oke, kita mulai. Logika berhenti merokok yang pertama. Nah, ini ya. Ini ya, perhatikan teman-teman. Ini saya ambil uang di dompet ya, di dompet saya. Oke, saya ambil yang kecil aja, ini 2.000. Ah, ini 2.000 ya. Kalau 2.000-nya kita gulung bulat ya, melingkar. Oke. Ini cahayanya kurang terang nih. Nah. Kalau ini uang 2.000 saya gulung seperti ini. Lalu saya ambil korek. Lalu saya nyalakan. Saya bakar. Ini sayang kan? Karena ini uang. Nah. Meskipun hanya dapat sampo satu saset atau donat 2.000-an, roti 2.000-an, tapi sayang dibakar. Kita merasa sayang membakar uang 2.000. Bagaimana dengan rokok? Rokok yang sebungkus 24.000. 24.000 itu kalau isinya 12 itu sama saja satunya 2.000. Satunya 2.000. Ini terlalu lama. Tapi kenapa ketika kita menyalakan rokok gak ada perasaan sayang? Padahal sama-sama 2.000. Sama-sama 2.000, ini fisiknya rokok, ini fisiknya uang. Kita lebih sayang bakar uang daripada bakar rokok. Why? Sebenarnya kalau logika kita sama-sama sayang, maka kita membakar ini sayang, kita membakar ini sayang. Jadi gak usah dibakar, dua-duanya gak usah dibakar gitu. Jadi intinya nggak usah bakar rokok. Jadi nggak bakar uang ya. Kalau bakar ini sama aja bakar ini. Oke, jadi kita harus berhenti saja sebaiknya. Logika yang itu logika pertama. Kita ketemu logika kedua. Jangan lupa saksikan logika berhenti merokok berikutnya. Oke.